Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Gue dicatat tapi ada Bang Ari. Iya. Oh my god. Bang Ari mau jadi caster enggak di sini? Katanya mau caster. Bang Ishak tolong kasih tahu Bang Ari itu mau jadi caster serius kah? 19 pasang mata, guys. Ayo, guys. Ya Allah, kenapa turun lagi, guys? 20 dong, guys. Tadi kan nyampe hampir 30. Aku sudah menunggu terlalu lama. Iya Bang Setdi, ya Allah Akbar. Ini lihat aku ada di rumah, gimana? Gue chat. Siap, makasih Bang Ishak. Review akunku dulu, woy. Baru aku off bentar doang loh. Oke, di sini kita lihat di tim biru. Kamu tahu memban Hiro Hayabusa dan juga Kari. Dan di tim merah di sini ada Yif dan juga seorang Freddy Sambalado. Di ban saja karena kita tahu meta sangat berbahaya. Aduh, duduk kegeser. Kipas sudah nyalain belum deh? Nah. Dan kita lihat di sini. I'm back Bang. Halo Bang Muhammad Ghazali. Aduh, hancur siap. Aku bisa menjinakkan bom apa? Saya melihat Anda lewat orang dalam. Iya. Dia mau punya akses khusus, guys, dari squad IG mah. Dia mau punya orang dalam, guys, bahaya banget. Halo Bang Christopher. Welcome semuanya. Baru 15 orang, guys. Kenapa jadi turun nih? Aku suka bau bubuk di pagi hari. Apa? Rumput mall di mana? Di jauh di sono. Ada di dekat ini, di kebon itu tuh yang di apa? Jembatan. Ada. Halo Slayer Moon. Salah. Di sini di pick saja. Halo Bang Sipi. Iya, katanya. Halo juga Bang Christopher. Halo Bang di MT Family. Halo Bang. Bang Oscar, welcome. Di sini dilihat guys, rupanya seorang Bang Garsi tidak bosan pakai Cyclops. Apakah dia akan mengepus sebagai top global Cyclops? Aku tulis ya guys, aku tulis. Jadi yang udah main, mohon maaf ngalah dulu ya. Kecuali yang punya room VIP. Susah kalau yang punya room VIP guys. Slayer Moon. Aku soalnya tanpa mereka aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi guys. Aku nggak bisa beli boba nanti. Ini aku lagi ngumpulin buat upgrade ke boba guys. Soalnya nomor WhatsAppku udah mulai tersebar, berbahaya ini. Lagi ngecasterin gini tiba-tiba ada yang nelfon dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Askar, Bang G jadi wasit. Bang, iya tahu Bang Ali tadi aku lihat. Aku sengaja nggak kick karena aku lihat aku tahu itu kak, dirimu. Yaudah ada ya. Saatnya memainkan lewat grup dari kilatan cahaya. Siap. Di sini tim biru kita lihat Lancelot sebagai hypercore di sana dengan hardcore-nya menggunakan Lancelot. Weska. Oh, Bang Weska kemarin nggak main ya? Sekarang udah main, alhamdulillah Bang Weska. Rupanya kamu pasang juga. Aku tidak pintar tapi aku Weska. Kemarin ada yang komen, Ding. Siapa ya? Bang kasih ya. Wadon, anak Wadon. Aku. Oh, itu si Ayu. Oh, ada berapa sih Ayu? Ininya bukannya Ayu namanya. Oh, Van de Laurens. Ini Van de Laurens juga baru kelihatan lagi nih. Van de Laurens yang main Selena nih. Turnamen kapan? Sabar. Turnamen lagi sedang dibicarakan. Apa tuh? Salom Bang katanya. Oh, itu buat yang agamanya. Ini guys. Bang ini, Bang Oscar itu buat saudara kita yang berbeda keyakinan. salamnya agak apa? Yang berbeda agamanya, yang bukan Islam kayak gitu Bang, ada yang kayak gitu. Apa kabar Bang Oscar? Katanya no, Bang Nopal. Bang Oscar tuh ditanyain Bang Nopal. Habis ini gue main Bang, boleh Bang Ricky? Siap invite, boleh. Giliran ya yang di-invite ya, satu-satu ya. Yang di-invite langsung, oh baru tahu gue Bang. Iya Bang, itu biasanya saudara kita yang berumat Kristiani kalau gak salah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Terima kasih 4 diamond dari 3 orang gifter ya guys ya. Welcome juga 3 followers baru, selamat datang. Selamat datang di circle-nya kasih kawan Saloyuk. Di sini kita berkawan, jadi nggak usah ragu-ragu kalau mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, boleh banget Bang. Tapi jangan baper ya, di sini no anti baper barker club. Woi, Bang Grab nih baru kelihatan lagi juga nih, Bang Garp.
Mantep nih. Skin legend mau aku, guys. Belum ngumpulin, Bang Lee. Bang Legend juga mantep nih. Kenapa kalian skinnya pada on semua, guys? Bang Ishak, anjay, skinnya ngeri banget, Bang Ishak. Jangan-jangan ini udah dikasih sama Bapak Sultan kita ya. Poster. Bang Christian juga mantep banget. Bang Nopal. Bang Nopal, wih, selamat nih, gila. Semuanya. Ikut main, boleh gak? Boleh, Bang Zirex. Kata siapa? Di sini boleh, boleh. Masuk ke grup ya, Bang, ya. Tuh, grupnya udah ada di sini, Bang. Tuh, yang warna hijau, Bang. Yang warna hijau, ya. Hyper Cloud. Anjas, Hyper Cloud is real. Kita lihat ya, guys, ya. Back to the game. Back to the adu tumbuk. Kita lihat saja di sini pertandingan antara tim biru melawan tim merah. Saya, Saluyuk, sebagai tugas caster kali ini. Skinku, oke, siap. Yang akan memandu kalian semua, guys. Di sini kita lihat sudah aman semua. Sudah rata. Dan di sini kita lihat Bang Christian. Recall saja dilakukan oleh seorang. Woi, Bang Isak udah ganti sekarang. Hypernya Hyper MM, guys. Rupanya meta Hyper MM. Bang Lidja, kita lihat di sini. Rupanya dia sedang bersembunyi. Untuk sumong, no. Rak, no. Husna, boom. Anjas, mabar. Tersorot aja 2 bar XP di sana. Kita lihat terbalik. Seorang Bang Grab dengan menggunakan skin legendnya yang aku inginkan. Namun tidak bisa diharapkan karena mahal, harganya 3 juta. Daripada aku beli skin legend hari ini, aku ingin beli skin, ingin beli HP Boba dulu aja untuk nanti biar bisa nge-case-nya lebih proper. Kita lihat di sini apa yang terjadi dilakukan saja di sana. Oleh seorang Atlas, Bang Pam, si Lawrence. Di Lawrence rupanya di sini sedang berusaha untuk mencicipi dengan seorang Atlasnya dengan skin bagusnya. Di sini full skin. Namun Bang Slayer Moon dengan skin normalnya di sini kita lihat. Oh my god. Kembali lagi saja di sini. GS Moon ngeri, Bang. Mantap sekali. GS Moon ngeri katanya Bang Ishak. Kembali saja di sini kita lihat back to the bank, back to the adu tumbuk di sini seorang Bang Lejet berusaha untuk mengambil. Apakah di sini hyper dari normal? Apa tuh Bang normal? Enggak, salah ngomong. Elite salah ngomong. Iya, salah ngomong. Iya, salah ngomong. Iya, maaf. Maklum, caster baru belajar. Kita lihat di sini saja rupanya mulai hehe dikatakan racing itu dilakukan oleh Bang Isa. Apa yang dilakukan di sana Bang Weza? Harus terpick rupanya Bang Weza dengan emotnya. Namun dia tidak bisa mempertahankan hidupnya dan rupanya di sini mulai dicicil-cicil dari turret dan juga di sini sudah dilihat mulai diambil-ambil jungle-jungle dari tim biru. Dan kita lihat di sini seorang Bang Grab apa yang dilakukan, namun di sini berusaha untuk mencicil dari turtle. Namun ada di sana seorang Bang Meto. Pertarungan 2 hyper mantan ketemu dengan hyper terbaru sekuat IG di sini. Otaro woi, petrified kalau oleh seorang Bang Weza. Apakah seorang Lancelot akan bisa ditendang saja? Quick saja. Gua Dragon dan King saja oleh seorang. Dua ultimate keluar di sana dan retribution on point dari seorang Bang. Ishak namun diselesaikan dari Bang Weza. Lacing sudah dilakukan. Masuk saja namun tidak ada cover. Berusaha untuk dia berusaha Bang. Grab dengan seorang. Perangkonya namun Bang Nopal di sini. Diambil saja. Frame shoot dilakukan sekarang. Tetangga darah. Satu bar XP ada. Berusaha untuk dimasuk. Apa yang lakukan? Kita lihat saja di sini bergoyang-goyang apa yang terjadi di Bang Nopal. Namun di sini ada barang di sini berjalan lagi di sini, ambil saja seorang Bang Web. Apa yang dilakukannya di sini kita lihat. Oh, flicker cantik sekali namun di sana terkena ulti Bang Gangse. Berusaha untuk dicicil dan meninggal dunia. Gak berikan lakukan lagi seorang Bang Lenzep mengambil seorang di sana. Apa yang terjadi? Sungguh penuh. Oh my god, di sini sungguh penuh. Raku masih ada di sini sembuhnya. Cantik sekali Bang Lenzet. Permainan yang tidak bisa diremehkan dari cowok Bang Lenzet. Ketika nanti di turnamen wajib respect ya guys ya. Respect man dari cowok seorang Bang Lenzet. Kembali di sini 16 pasang mata masih standby. Rupanya di sini Bang Nopal yang menggunakan Saviernya. Dan juga di sini diambil parfum-parfumnya lumayan bisa dicicil oleh seorang Bang Blood atau Bang Beto. Retribution on point. Tidak ada retri dari seorang Bang Ishak. Rupanya namun kena hook-nya. Connect iron hook-nya. Oh my god, langsung digigit saja di situ dengan ultimate namun. Ditenang saja di sini kita lihat balik ke atas. Dan meninggal. Bang Lenze berhasil mencuri. Terlalu OP tim merah di sini. Kedudukan 5-3 perbedaan 1000 saja. Ditembak kembali. Downing line-nya di sini kita lihat. Oh my god. Didapatkan saja di Bang Lopal double kill. Dan juga di sini sudah mendapatkan World of Destiny. Membuat 10 stack jadi semakin nyata. Dilihat saja di sini. Bentuk untuk diambil seorang Bang Xavier dari Bang Noval. Oh my god. On point sekali. Namun di sini dua orang harus terpanis. Namun kita lihat di sini. Diambil pula oleh seorang Lancelotnya. Dan harus meregang nyawa.
back to the game, back to the adu tumbuk di sini. Dicicil terus rupanya, kenapa ini ada di bawah, di tengah die rodnya. Padahal turret dia mulai dicicil, tidak ada shield dari goldnya. Oh my god, sudah dicicil habis level 7, berlevel 8 dan juga level 6. Salah ngomong caster. Kita lihat di sini, dicicil saja rupanya seorang bang slayer moon mengambil. Apa yang terjadi? Namun kita lihat di atas masih ramai, namun di mid berusaha untuk diambil, namun kita lihat sini lebih tinggi lagi, tidak terlihat. Dan lihat saja, Tarto sudah mulai, namun di sana diambil saja ultimate seorang Atlas. Namun Kobo-Kobo cemburu oleh seorang Kelajot. Dan di sana datang sana, rupanya harus meninggal. Dan 4 orang harus meninggal dari tim merah. Oh my god, dan juga Tarto harus direlakan untuk tim biru. Dan dapatkan heptasis dari seorang Dairo di sana, membalikan keadaan 9-9. Uang mulai berbalik, lihat sana 15.000 berbanding dengan 15.000. Tidak ada gunanya untuk pertarungan yang menyebabkan kekalahan. Kita lihat kembali sini, diambil saja, rupanya Slayer pun sudah semakin tinggi. Bagus sekali mengambil turret dari bawah ya. Kita lihat bottom lane-nya, dan kita lihat saja lebih dekat lagi guys. Anjay, lebih dekat lagi di seorang bang Slayer Moon. Di sini berusaha untuk mengambil-ngambil, namun ada seorang. Di situ ada dua orang, tidak ada kita tahu. Kita lihat di sini di atas. Rupanya sedang ada penguncian. Satu orang, namun berhasil lolos dari seorang bang Led Zepp. Dia berusaha untuk kabur, ingin menyelamatkan karena di sana minion sudah masuk. Suku udah berusaha. Datang saja dia, doom. Digilik. Wah, dua yang on-breaker konek. Dan sini kita lihat, dia ambil saja, atas sudah boleh cicil. Apakah kombo mencombro di sana bang Nopal? Datang lagi, dicicil lagi seorang. Matlas, oh my god, jangan sampai pergi. Gak mau pulang, kamu harus digoyang. Lihat saja di sini, kembali lagi di atas. Apa yang dilakukan? Dan di bawah di sini sudah boleh berjalan-jalan dari kamera. Out of server, sangat cantik sekali seorang Salyut memainkan kamera di sini. Dan kita lihat ke mid saja apa yang dilakukan bang Nopal. Dan juga di sana bang Isak datang, namun connect dari sana. Rupanya ultimate dari seorang Lancelot hampir saja skill 2 begitu sakit sekali. Guangfeng di sana dilakukan blessing ultimate datang, namun oh my god, apa yang dilakukan di sini? Kembali ada Atlas mengganggu. Atlas, oh banyak sekali itu orang bang Gap sudah sekarat. Apa ini flicker dilakukan? Di kick saja oleh seorang bang Lensep, tertulis seorang bang Beto, triple kill dari seorang Matrix dan bang Christian. Oh my god, diambil saja di sini parkour bab. Namun kita lihat di sini seorang sudah kabur nih kok. Apa yang dilakukan cepat? Mending hampir saja ya Allah, hampir saja di sini seorang bang dari bang Weza hampir saja tersulik. Namun Tartol di sini welcome, welcome Tartol yang berikutnya sudah datang. Dapatkan genius one dari seorang bang Gaxi, semakin sakit item jahat. Dan didapatkan wing swing dari seorang bang Lezef untuk mengurangi damage dari seorang bang Weza. Lihat aja mulai dicicil-cicil, namun kenapa dicicilnya di situ? Itu tempatnya musuh. Bang Isha, kenapa kamu cicilnya di situ? Oh my god, datang saja konek di sana terjadi. Oh, diambil bang Lezdemnya bang Grab. Namun sana blessing sudah kau nyala, nanti dapat kembali seorang Max Medan di sana dicicil kembali. Apa yang dilakukan? Seorang bang Asus sekarat. Di sana blessing itu diambil orang seorang bang Lezdem. Di sana datang Lezdem, apa yang dilakukan? Namun double kill dari seorang. Rupanya Beatrix di sana terkena dari ultimate di sana. Kita lihat, wujud slipernya. Apakah dia akan menggunakan radar? Apa sih? Namun kita lihat di sini bang Weza. Oh, Patrick by Israel sekarang diambil seorang bang Nopal di sini, ditendang saja langsung oleh dua opening seorang macam bang Leza. Begitu sangat cantik sekali di sana menggunakan. Oh, dari radarnya dapatkan sana golden sub untuk menambah stack dari seorang Lancelot. Untuk seorang. Oh, terkena ultimate. Hampir saja bang Leza terlolos di sini untuk menambahkan staff pada diambil oleh seorang bang Isak. Namun apa yang dilakukan sini? Kembali saja yang dilakukan di sana, apakah kentut itu yang lihat apa yang terjadi? Kita lihat sini, ini terkena perfect match dari sana seorang. Namun dia tutup kembali, apa yang dilakukan di sini? Pilih ke piring dari seorang bang Isak. Cantik sekali menggunakan Cloud Hypernya. Apakah ini akan digunakan nanti di komen apa di turnamen kasih season 2 present by bang Ari? Apakah akan? Kita lihat di sini nggak bisa. Halo tuh bagus. Di mana bang Iki? Welcome, welcome. Ikut bang. Boleh. Kita lihat saja di sini kembali lagi perfect match. Tidak, masih ditahan. Dan juga the way of the dragon berusaha untuk ditahan untuk mengambil high ground dari tim biru. Kembali saja. 19-13. Perbedaan gold Rp4.000 cocok untuk beli mie ayam di depan sana. Dan kembali lagi di sini. Lalu diambil saja ultimate lakukan. Nggak buat kamu lagi. Lanjut saja di sini. Kita lihat kembali apa yang dilakukan. Lupanya dia sedang melakukan pisang. Rupanya kembali lagi di sini, dicicil-cicil, berusaha untuk mengambil dari jungle tim musuh. Namun diambil lagi di sini,
tidak diambil rupanya sengaja. Di-freeze performanya namun diambil aja. Cyclops tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Namun diambil sekarang untuk mendapatkan stack-nya. Biar awet stack-nya guys ya. Rupanya di sana Brandon Kane sudah melakukan syukuran karena hasil out dari RRQ. Namun RRQ di sana menambah seorang player yang bernama Rainbow dan juga double kill dari Bang Ishak. Apa yang dilakukan kita lihat kembali di sini. Bang Wesa tidak bisa berbuat apa-apa diambil. Oh my god, montek-montek dan seorang dari Bang Yeti triple kill. Di sana berhasil mendapatkan seorang Dairo dengan montek-montek flicker. Aduh, Iron Lugia namun terkena ultimate dan saya baru meninggal. Cantik sekali perbuatan di sini. Seorang Cyclops berhasil mendapatkan seorang Bang Lenzep. Flicker gagal dibalas flicker dengan ultimate ya. Kembali saja Bang Shive share. Terima kasih Bang Shive. Sudah welcome-welcome 14 pasang mata guys. Diramaikan dulu. Mana suaranya 14 pasang mata? Rupanya kembali lagi di sini kita lihat Corrosion Title dapatkan oleh seorang Bang Aichan. Kembali dicicil ulang banget sumpah. Sakit banget, cepat banget lagi. Oh my god. Attack speed, moving speed. Semakin dia ya. Ketahuan, oh my god, hampir saja. Apakah di sana akan dapat jatuh? Rupanya sana mulai datang lagi. Apa yang terjadi? Blessing dan dilakukan oleh seorang Bang Aichan. Namun terlalu sakit Bang Gangsi. Ultimate-nya karena sudah ada di sana item dari Genius One. Bisa untuk ditahan oleh seorang Bang Christian. Apakah ada yang lewat? Namun tidak. Cloud Hyper, oh my god, dari Bang Ishak Master. Dia ngecengin. Rupanya Cloud Hyper not bad. Bisa rupanya untuk membuli. Namun itu bukan karena Cloud-nya. Namun timnya sangat kompak sekali. Ambil saja. Rupanya di sana dikunci. Apa yang terjadi? Rupanya Beatrix terlalu langsung terhadap Bang Christian. Dan diambil saja. Johnny White tidak bisa menyelamatkan seorang Bang Gap. Mungkin menggunakan perangkonya. Balik lagi di sini kita lihat apa yang dilakukan seorang Bang Bang Pen, Lauren supaya berusaha untuk mengambil apa diambilkan saja. Langsung ke dalam turut. Amin semua rupanya di sana. Perfect with dua orang konek. Dan lawan Bang Noval dibalikan Bang Lezep. Namun spawn-spawnnya berhasil. Namun di sana pantai-pantai. Tinggal orang diambil saja di sana dengan blessing. Namun sekarang ada seorang Bang Gaksi di sini. Tolong. Diambil saja. Diambil langsung di slow. Namun di sana ada namun loh. Seri Bang Gaksi. Ambil saja. Killing sepiring, dikejar-kejar, tidak boleh pulang, kamu harus digoyang, oh my god. Seorang Bang Ishak, mengejar-kejar, aduh, tapi Bang Ishak susah lolos. Dan tanah Lord sudah terbuka dari Lord Dewasa. Atau Lord sudah menjadi kakak-kakak, diambil saja di sini. Sari-kutan gimana, masuk ke grup? Masuk ke grup yang tulisannya hijau ya, masuk ke grup guys ya. Kita lihat kembali lagi di sini, back to the game. Back to the game, tumbuh namun, mempunyai di sana. Oh my god, sakit sekali, hampir saja ultimate-nya cepat sekali dari seorang Bang Ishak. Namun kita lihat di sini ada kembali, sudah mulai dikurung. Oh my god, di dalam base tidak bisa bergerak apa-apa. Terima kasih sudah bantu follow-follow. 4 orang pasang mata, welcome-welcome Bang Sanfum. Welcome-welcome, 16-18 pasang mata. Tembus yang 20 pasang mata guys. Tembus yang guys, giliran mainnya terang aja guys. Di sini bakal kebagian karena yang main tak main. Nanti istirahat dulu ya, gantian yang lain main dulu ya. Yang mulut-mulut. Terima kasih Bang Arya, assalamualaikum Bang. Sorry tadi lagi main sama anak. Gak apa-apa Bang Ari Saputra. Welcome-welcome abang-abanganku. Setahun umur rezeki ya Bangku. Mau ikut Discord ya Bang Ari? Kita lihat saja di sini Bang Arsi mendapatkan. Oh besi namun lancar. Dan juga seorang Bang Weza sudah mempunyai BOD Dead of Despair dengan 1160 damage dari seorang musikal. Dan sini lihat sekali pukulnya seorang Lord Dewasa. Diambil montek-montek. Apa yang terjadi sana seorang Lancelot? Tidak bisa pulang Bang Beto. Kamu harus meninggal. Double kill dari seorang Beatrix. Looking for triple kill kah? Perfect match. Dua orang dapat diharapun di sini. Kita kembali datang saja Bang Beto. Oh my god, ultimate line miss. Dan juga dapat dari seorang Bang Grab. Namun di sana lihat Lordnya sudah masuk. Tapi lihat turutnya. Semakin sedikit apa yang dilakukan. Oh my god. Tidak mau di end dulu. Rupanya Bang Christian malah memilih untuk menghit orang Bang Weza. Namun sekarang satu hit lagi dimenangkan oleh tim merah. Mana suaranya pendukung tim merah? Dilihat saja sudah mulai gerah. Oh my god, perbedaan kill 35-22. Ayo Bang Discord. Siap Bang Ari. Udah aku undang ya. Masuk gak? Masuk gak? Udah di end aku.